wa fir riqab, dan memerdekakan hamba-hamba saya. Memerdekakan hamba-hamba saya. Di zaman dulu ada hamba-hamba saya. Hamba ni ialah orang yang dimiliki. Yang dimiliki. Kerana zaman dulu berlaku peperangan. Dalam peperangan adanya tawanan. Tawanan perang dijadikan abdi. Dijadikan hamba. Ataupun merompok di tengah jalan. Dia ropok budak-budak, ropok orang puan, ropok orang yang lemah, ropok tawan dan dijadikan abdi. Ini zaman dulu. Oleh kerana perkara ini tersebar dengan luas, tak boleh dihapus dengan mudah, maka Islam tidak menghapuskan serta-merta. Islam tidak menghapuskan serta-merta. Cumanya Islam meletakkan kewajipan yang besar kepada mereka yang memiliki hamba. Orang yang memiliki hamba wajib beri nafkah pada hamba. Sebagaimana beri nafkah pada anak bini dia. Dia tidak boleh menzalimi hamba dia. Tak boleh menyeksa hamba dia. Mesti diberi hak kepada hambanya. Itu beratnya hukum Islam dalam perkara hamba ini. Kemudian Islam menggalakkan hamba dimerdekakan. Sehingga ada bahagian zakat. Sekiranya ada hamba yang nak dimerdekakan, Tuhan mensyarat supaya dibayar sekian-sekian banyak, maka boleh diberi zakat untuk membebaskan dia. Dan begitu juga sumbangan secara bukan zakat. Dia beri pahala yang sangat besar. Memerdekakan hamba. Menyelamatkan orang yang jadi hamba. Dan termasuk dalam hukum Islam juga. Hukuman dalam kesalahan-kesalahan yang tertentu. Orang yang bersumpah, dia langgar sumpah dia. Di antara hukumnya memerdekakan hamba. Di antaranya juga ialah orang yang melakukan zihar. Dia serupa isteri, serupakan isteri dengan mak dia, dengan adik-beradik dia. Maka wajib dia kena bayar hukuman, fidyah. Yang pertamanya memerdekakan hamba. Orang yang bersubuh dengan isteri yang di bulan Ramadan, dengan sahaja waktu siang hari, yang pertama wajib memerdekakan hamba. Orang yang membunuh dengan tidak sengaja, di antaranya wajib memerdekakan hamba. Banyak hukum memerdekakan hamba ni. Memerdekakan hamba mendapat pahala yang sangat besar. Bukan hamba dianggap macam waris. Sekiranya hamba itu mati, tidak ada anak, tidak ada isteri, tidak ada waris, maka tuan yang memerdeka boleh mengambil pusaka daripadanya. Seolah-olah hubungan waris ini eratnya hubungan Islam dalam perkara hamba ini. Dengan hukuman yang begini, dalam dunia Islam tidak ada lagi hamba abdi. Licin dalam dunia Islam. Tak ada dah. Hari ini tak ada dah hamba abdi dah dalam dunia Islam. Bahkan bekah-bekah hamba ada yang menjadi raja. Kerajaan Mamalik di Mesir itu bekah-bekah hamba abdi. Bekah hamba abdi yang diberdekakan. Mereka mengaji, mereka pandai, mereka bijak. Orang yang keturunan kurang ni dah mengaji, malah jadi bodoh. Orang hamba pula jadi cerdik. Di kalangan mereka ada ulama. Di kalangan mereka ada yang jadi pemimpin. Yang jadi khalifah Islam. Yang memegang jawatan tinggi dalam kerajaan Islam. Ini keistimewaan yang ada dalam Islam. Yang tak ada dalam ajaran lain. Di mana orang barat, orang putih, dia bercakap saja je tentang hak asasi manusia. Dia bercakap saja je dialah yang memerdekakan hamba dalam dunia ini. Dia berbangga dengan Abraham Lincoln. Abraham, kita kata Ibrahim lah. Ibrahim Lincoln. Dia bernama Ibrahim juga. Rasulullah SAW Amerika yang terkenal mengharamkan hamba. Mengharamkan abdi. Tapi tak siapa amat selamat dia. Kerana bekah-bekah hamba di Amerika dihina. Tak diberi tempat, tak diberi hak. Sebagaimana yang berlaku di dalam masyarakat Islam. Di sini keistimewaannya kebaikan Islam. Daripada agama lain dan ajaran yang lain. Di antara kebajikan itu ialah wafir riqab, memerdekakan hamba-hamba sahaya.